kabut asap dan kemarau yang berkepanjangan meninggalkan berbagai harapan dari masyarakat Kabupaten Sanggau. Pekatnya kabut asap yang terjadi pada hari ini di bumi Daranante tersebut memberikan dampak yang besar. Dari kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di Kabupaten Sanggau memang sangat mengganggu, khususnya untuk beraktivitas di luar karena kabut asap pada hari ini yang kondisinya pekat dari sebelumnya. Salah satu warga Kabupaten Sanggau, Muammar, mengatakan bahwa kemarau pada tahun ini memang berkepanjangan. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, kendati demikian ia berharap semoga dalam waktu dekat hujan akan segera turun. Di mana kabut asap semakin tebal sehingga menyulitkan aktivitas di luar rumah karena terjadi kemarau yang berkepanjangan dan telah terjadi karhutla, maka harapan kita masyarakat Kabupaten Sanggau ke depan semoga dalam waktu dekat ini terjadi hujan sehingga dapat mengurangi setidaknya untuk bahaya kabut asap ini. Dalam waktu dekat ini memang belum ada hujan. Oh gitu ya. Maka itu harapan kita hujan segera turun sehingga dapat meminimalisirlah bencana kabut asap ini karena memang sangat mengganggu. Dengan pekatnya kabut asap, masyarakat juga dihimbau agar dapat mengurangi aktivitas di luar dan jangan lupa selalu menggunakan masker jika ingin bepergian. Dari Kabupaten Sanggau, Theodardus Pontipi memberitakan.